pandang samudra gelombang, laut langit biru, angin berhembus kencang, di ujung fajar datang, melengkapi suasanaku. Pandang yang tak pernah hilang, angin tak henti-henti, terus menyentuh kulit. Lihat keseharian kita hari ini ya, Bro. Sambil panjatkan doa dalam hati ada hening. Kisah yang berlalu menjadi cermin diri, mengajakku berjalan membawa banyak pengalaman. Ingin ku bebas lepaskan semua. Kangen kau, kangen. Baru sampai, langsung jumpa dia sama para penggiat skaters. Ini anak muda generasi skaters ya. Ya bukan skuter sih ya, tapi skater. Keren nih bang. Hah? Wih. Sedap. Ada Ricky juga ini ya kan. Iya bang. Nah, kita mau nengok proses apa namanya, menikmati jus di DPR. Coba dulu mainkan dulu apa geng? Mainkan dulu. Pokat geng. Pokat geng ya. Biar untuk melancarkan peredaran darah dan pH tinggi. Oke. Okay. Sendi-sendi antara stukmen ya. Nah, ini di sini ada buah-buah ya kan. Buah-buah yang segar-segar nih ya kan di DPR nih. Di bawah pohon rindang di Rumah Sagulung. Nah, ini jokinya nih. Ricky nih, jokinya Ricky. Nah, cara pembuatannya nih ya. Dia nggak sayang-sayang sama pokatnya, sama kulit-kulitnya nanti dia ini. Oh enggak sama kulit-kulitnya lah. Wih, mantap. Oke. Sedap. Apa? Ya. Terus, kita masukkan es. Cuman ada di DPR nih kayak gini nih. Nah. Oke, sambil nunggu jus, kita duduk-duduk nyantai dulu sambil ngerokok. Oke, Bung Joki, Ricky, ditunggu ya. Oke ya. Oke.